Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Asli Menara Mateni. Di video kali ini aku mau bagi-bagi ID rumah kayu ya. Dan ini tuh buatan Sakuber. Oke, tapi sebelum mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung aja ke rumah kayu yang pertama. Oke teman-teman, nah ini dia ya untuk rumah kayu yang pertama. Wow, bagus banget ya. Oh iya, ini tuh buatannya Mickey Molly ya teman-teman. Mickey Molly. Ini tuh rumah kayu. Oke, kita langsung masuk aja ya. Seperti apa sih dalamnya? Nah, kalau dari luarnya seperti ini. Oke, nah ini ada tangga gitu. Nah, di bagian sini tuh ada tempat duduk gitu ya teman-teman nih. Ada tempat duduk gitu. Setelah itu kita langsung masuk aja ya. Oh ya, di bagian sini dulu, di bagian sini tuh ada tanaman-tanamannya gitu ya teman-teman. Kita langsung masuk. Di bagian sini ada ruang tamu. Setelah itu di bagian sini tuh dapur ya teman-teman. Seperti ini dapurnya. Jadi ini tuh dapur. Setelah itu di bagian sini tuh ada TV ya teman-teman. Mungkin ini untuk nonton TV gitu. Setelah itu di sini ada kulkas, di sini ada dispenser air. Setelah itu di sini ada kamar mandinya ya, seperti ini kamar mandinya. Setelah itu di bagian sini itu ada kamar gitu ya teman-teman, seperti ini kamarnya. Nah, ini dia kamarnya, dan di bagian sini kayak ada buku-buku gitu. Setelah itu di bagian sini itu belakang rumahnya gitu ya teman-teman. Belakang rumahnya di sini ada untuk tempat menjemur pakaian gitu. Di bagian sini ada tempat duduknya gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini tuh bagus banget ya buat kalian yang ingin ID ini. Ini dia ya ID-nya. Oke, kita langsung aja ke rumah kayu yang kedua. Oke teman-teman, nah ini dia ya untuk rumah kayu yang kedua. Wow, bagus banget seperti ini kalau dari depannya ya teman-teman. Oh iya, ini tuh buatannya Kansa Putri Ardelia ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja. Di bagian sini banyak tanaman-tanamannya gitu ya teman-teman. Di bagian sini, di bagian terasnya ada tempat duduknya. Setelah itu di bagian sini ada ruang tamunya gitu ya teman-teman. Dan ada TV-nya juga. Di bagian sini ada tempat duduk juga. Setelah itu di bagian situ ada kayak bunga gitu. Di bagian sini itu ada tempat makan gitu ya teman-teman. Setelah itu di bagian sini ini tuh kamarnya. Nah, seperti ini kamarnya. Dan ada jendelanya juga ya. Setelah itu di bagian sini tuh dapur ya teman-teman, ini dapur. Dan di sini ada kulkas juga. Setelah itu di bagian sini tuh ada kamar mandi gitu ya teman-teman, kamar mandinya. Setelah itu di bagian mana lagi ya? Kayaknya udah ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk isi rumah ini. Ini tuh bagus banget ya. Kayaknya isinya seperti itu buat kalian yang ingin ID ini. Ini dia ya ID-nya. Oke, kita langsung aja ke rumah kayu yang ketiga. Oke teman-teman, nah ini dia ya untuk rumah kayu yang ketiga. Wow, bagus banget ini tuh rumah kayu buatan Nabila Kalistap ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau dari luarnya seperti ini ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, di bagian sini tuh ada nyemur pakaian gitu ya teman-teman. Setelah itu di sini ada tempat duduknya gitu. Di sini ada tanaman-tanamannya gitu. Setelah itu di sini juga ada tanaman gitu. Dan di bagian sini tuh ada kayak kolam gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, langsung masuk aja ya. Seperti apa sih dalamnya? Oke, di bagian sini tuh ruang tamu ya teman-teman.
dan ada kayak kayak gininya, dan ada TV juga di bagian situ. Setelah itu di bagian sini tuh ada tempat makan ya teman-teman. Setelah itu di sini ada dapurnya gitu. Nah di sini ada alat-alatnya gitu juga ya teman-teman. Ada wajan gitu. Setelah itu di sini ada kulkas. Setelah itu di bagian sini, tuh ada kamar ya teman-teman. Kamarnya seperti ini. Nah kamarnya seperti ini. Setelah itu di bagian sini, ada toilet ya, ada tulisannya. Nah seperti ini untuk toiletnya. Setelah itu mana lagi ya, di bagian kayaknya seperti itu ya teman-teman isinya. Jadi ini tuh bagus banget. Oh ya, dan di bagian sini tuh kayak ini mungkin ayunan gitu ya teman-teman, ayunan gitu buat tiduran gitu, ayunan kayaknya. Di bagian sini juga ada tanaman gitu ya. Jadi seperti itu untuk rumah ini tuh bagus banget ya buat kalian yang ingin ID ini. Ini dia ya ID-nya. Kayu yang keempat. Oke teman-teman, nah ini dia ya untuk rumah kayu yang keempat. Wow, nah kalau dari depannya seperti ini ya. Dan ini tuh buatannya purpling ya teman-teman, buatannya purpling. Nah dari depannya seperti ini ya. Oke kita langsung masuk aja. Nah di bagian sini, tuh ada tempat untuk nonton TV gitu ya teman-teman, kayaknya soalnya ada TV-nya gitu. Setelah itu di bagian sini tuh ada ruang tamunya. Setelah itu di bagian sini dapur ya teman-teman, sama tempat makan gitu. Setelah itu di sini ada kulkas di bagian sini. Di bagian sini tuh kamar ya teman-teman, kamarnya seperti ini. Dan di sini tuh bisa lihat pantai gitu ya teman-teman, dari jendela ada pantai di bagian sana tuh. Setelah itu di bagian di bagian kayaknya di dalam sini udah ya teman-teman, seperti itu dalamnya. Oke aku mau keluar, di belakang ada apa kira-kira ya. Nah di bagian sini tuh kayak gini ya teman-teman, ada pembatasnya gitu. Dan di sini ada kamar mandinya ya, kamar mandinya jadi di luar. Nah seperti ini untuk kamar mandinya. Jadi kayaknya seperti itu ya teman-teman isinya, tapi ini tuh bagus banget buat kalian yang ingin ID ini. Ini dia ya ID-nya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu aja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye.